Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat militer di Lawangsa, bersama saya lagi Mr. Laung. Baiklah, pada siang hari ini militer di Lawangsa akan menyajikan berbagai kegiatan prajurit TNI, di antaranya prajurit produktif yaitu panen ikan lele. Kamu penasaran? Yuk kita saksikan bersama-sama. Melihat potensi wilayah yang ada, khususnya di wilayah Satuan Korem 011 Lawangsa, Provinsi Aceh memiliki potensi yang subur. Sebagai pimpinan Komandan Korem 011 Lawangsa, mencari solusi mengatasi pemikiran prajuritnya dalam hal yang positif. Sebagai pimpinan di TNI Satuan Korem 011 Lawangsa, Danrem tidak menginginkan para prajuritnya hanya terdiam diri selepas tugas. Ia pun berupaya agar para prajuritnya berkreatif dan produktif. Solusi itu ditemukannya dengan mengajak dan mengajarkan para prajuritnya untuk berkreatif dengan memanfaatkan waktu luang dan lahan yang ada. Ya, yang pertama awalnya ini perintah Danrem untuk menjadikan prajurit produktif, utamanya prajurit yang ada di jajaran Korem Lilawangsa dan kami di Makorem, prajurit yang bujangan dan membujang. Ini awalnya kita buat kegiatan. Yang penting kegiatan mereka setiap pagi dan sore menghabiskan waktu tanpa berguna, bagus kita buatkan mereka kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Nah, kalau seandainya masyarakat pingin makan lele, silahkan di Pak Ulis, di mana-mana kita udah supply ini, Pak. Ini usus sama ayam. Khusus sama ayam dan pelet kita kasih untuk sekedar pemancing aja. Ini sudah berjalan 6 bulan. Setiap hari di sini mereka ini mensuplai 15 sampai 25 kg. Itu diantarkan ke warung-warung yang ada di sekitar Lok Sumawe. Dan mengajarkan para prajuritnya, yaitu dengan tujuan selain dapat meningkatkan pendapatan ekonomi sendiri, juga dapat menerapkan kepada warga masyarakat di wilayah tugasnya masing-masing.